Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini Do It Yourself Travel ID. Kali ini saya akan memberikan gambaran ke teman-teman semua setelah switch over kelima di stasiun Manggarai ini. Jalur 1 dan 2 stasiun Manggarai dilintasi kereta api jarak jauh saja ataupun kereta api yang ingin stabling atau balik ke depo Bukit Duri, dan ada juga kereta barang dan kereta lain yang melintas di jalur 1 dan 2 di stasiun Manggarai. Nah, ini adalah kereta Argo Bromo Anggrek yang tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Bisa dilihat di sini teman-teman bahwa setelah melewati stasiun Manggarai, kereta agak sedikit berbelok ke sisi kanan karena di sebelah kiri masih ada pekerjaan tiang panjang untuk jalur di atas seperti yang sebelah kanan ini. Jadi nanti di atas peron jalur 1 dan jalur 2 juga ada bangunan baru stasiun Manggarai untuk konkors ataupun untuk jalur yang di atas. Nah, ini keretanya berbelok ke kanan dan berbelok lagi ke kiri yang ke arah stasiun Matraman yang kemarin diresmikan. Nah, bisa dilihat nih, jadi memang agak sedikit bermanuver. Mengapa? Karena ada pekerjaan di sisi sebelah kiri. Dan nanti kita akan lihat kereta-kereta lain selain kereta Argo Bromo Anggrek. Jangan lupa untuk subscribe channel ini Do It Yourself Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Selamat menyaksikan teman-teman. Thank you.
teman-teman bisa dilihat tadi gambarannya, memang kalau dari arah Stasiun Manggarai, kita berdiri di dekat peron jalur 1. Di situ terlihat bahwa keretanya memang berbelok ya. Ya, semoga switch over kelima ini nanti akan mempermudah untuk switch over berikutnya, seperti switch over 6, 7 dan berikutnya. Dan semoga Stasiun Manggarai cepat selesai pengerjaannya agar lalu lintas kereta api juga lebih baik ke depannya. Dan kereta api jarak jauh nanti ke depannya kemungkinan akan pindah ke Stasiun Manggarai, tapi belum tahu kapan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.